channel Fadil dan Rapsun. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, saat ini saya iseng-iseng saja. Ini dari pagi nyari-nyari spot mancing nih. Kita keliling-keliling tadi coba survei spot mancing itu di daerah Danam Golok Kemayoran. Tapi boleh mancingnya hanya malam hari doang, ya kan? Nah, ujung-ujungnya ini kita mampir ke di mana, ayo tebak. Di Waduk Kodamar, ya kan? Ya, mancing iseng-iseng. Mudah-mudahan dapat ikan ya. Ini hari ini mancing deh tuh. Dan itu nih, pilot darat. Ini Amos nih. Oh. Kan? Ya, hari ini saya lagi nggak mancing. Kan? Karena berhubung istri hamil, jadi ya cuti mancing dulu lah. Pokoknya sabar-sabar pokoknya ya kan. Mas Bro, ini saya lagi coba cek di spot mancing ujung di Waduk Kodamar. Ini yang dekat kafe ya. Oh iya, sekedar informasi saja teman-teman yang ingin beli lumut kasar. Ini lumut payau. Ini bisa beli di sini ya. Ada si Yanto nih. Nah, dia itu yang di sebelah sini ya teman-temannya. Ini orangnya yang biasa jual. Dia sambil mancing sambil jual juga untuk lumutnya nih. Ini benar-benar ya, mancing di agak sedikit kucuran air. Ini strike-nya nggak berhenti-berhenti teman-teman. Beneran. Lagi benar-benar gacor banget untuk mancing di sini. Oh, nyangkut-nyangkut deh. Serunya mancing seperti ini Mas Bro. Kita kumpul rame-rame, ikan jalan silaturahmi. Sebenarnya dapat gak dapat aja sebenarnya belakangan ya. Tapi apalagi kalau seperti ini, ikannya mau besar atau kecil, tarikannya terus menerus ya Mas Bro. Hati juga seneng nih mancing. Apalagi untuk mancing di sini Mas Bro gratis, nggak perlu bayar, murah meriah. Yang penting sediakan saja ngopai dan ngutbrainya, ya kan? Bisa nikmati nih Mas Bro sore-sore mancing di Waduk Kodamar. Meter cuy. Panjang kucingnya. Abon. Angkat Mas. Oh, Dun lubuk orang nggak Dun? Oh, lubuk orang kecil. Duet no, berdua no, adik kakak berduet no, ya kan? Hari ini adik kakak Ebitri jaketnya pada hijau-hijau semua ini. Tuh. Jo kan? Babon Dun. 2 bulan lagi jadi babon ini. Apa be Dun, masuk kene Dun.
50 tahun lagi. Hebat banget. Guys, tuh bingung deh. Lumayan ya, Dan. Lihat tuh. Awas tripod lo jatuh. Ini, Dun. Lihat, Dun. Bukan. Oh, lama gede dia. Iya lo, tekik lo. Tuh, guys. Gak kena, makannya enak banget tuh. Masih rapet guys, sore-sore guys. Lihat lo, tuh kan. Idi. Lumayan mas bro. Banyak sentakan nih di Waduk Kodamar nih. Mancing banyak kan. Adem lagi mancingnya. Di pelat darat namu seneng deh tadi dimakanin mulu nih. Di pelat mas. Wah, sama lah. Oh, eh kan? Seneng dia. Tahan dulu, kita taruh dulu ikannya coy. Nih di Kodamar lagi makan pakai lumut nih. Biasanya sih orang beli lumut di Sunter ya. Di sana juga ada tuh. Nah, di ujung tuh. Itu dekat kafe yang jual Yanto tuh, lumutnya lumut kasar, lumut payau udah. Bagus juga lumutnya. Beli 5.000 juga udah banyak nih. Babon cuy. Tapi 3 bulan lagi. Paling seru tuh mancing kayak gini, mas bro. Lihat ya, mancing rame-rame. Meskipun ikannya kecil, ya mending bahagia aja udah untuk mancingnya. Mancingnya di pinggir kucuran. Sampai nyelam-nyelam. Enggak kena. Ini lepasin sah. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Cukup sampai di sini dulu, ya kan? Yang penting kita mancing jalan-jalan ya kan. Ya mancing sih pilot darat sama Amos. Kita jadi kameramen aja ya kan. Terima kasih yang sudah menonton video Fadebul dan Rapsun. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lumayan buat tara di akuarium. Oh kan punya gede kan. Mantap ya.